Oke guys, jadi hari ini kita berada di Taman Kota ya, Taman Kota BSD. Suasana masih sepi karena memang belum ada yang, belum terlalu banyak yang datang ke sini. Oke guys, mungkin ada banyak taman-taman tengah kota atau di alun-alun kota yang bernuansa asri dan sejuk. Tetapi Taman Kota 1 BSD ini berbeda dengan taman pada biasanya yang biasa saya kunjungi. Di sini Taman Kota 1, pengunjung bisa menjumpai pepohonan yang lebat dan memiliki ukuran yang cukup besar yang akan membuat Anda merasa seperti berada di alam hutan. Oke guys, jadi sekarang masih kelihatan sepi ya, belum terlalu banyak pengunjung karena memang tempat ini baru dibuka lagi beberapa minggu yang lalu setelah ditutup beberapa bulan untuk renovasi. Tempat ini biasanya selalu ramai ya, terutama di hari Jumat sore, Sabtu pagi sore, Minggu pagi sore, itu selalu ramai. Dan kalau hari Sabtu itu biasanya banyak yang senam di situ, yang tai chi, pokoknya macam-macam dah. Terus yang jogging ya, yang jalan juga banyak, dan banyak juga yang datang cuman sekedar nongkrong atau foto-foto. Sekarang ada di Taman Kota 1. Jadi Taman Kota 1 itu nih jam bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi di Taman Kota 1 ini ada berbagai fasilitas ya, selain jogging track, tempat senam, tempat kumpul-kumpul, selfie-selfie, terus ada musholahnya, ada toilet umum, ya yang jelas ada toilet umum, terus tempat makannya, terus ya tempat bermain anak-anak, tempat olahraga lainnya juga ada di sini. Ya jadi kalau mau ke sini buat sekedar nongkrong-nongkrong, piknik-piknik gitu sama keluarga kayaknya pas dah. Untuk masuk di sini Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Nanti aja muter dulu. Berat banget. Ya awas deh. Aduh, berat banget pas tadi. Oh.
Suasana pagi ini masih cukup sepi, apakah hari Jumat? Coba kita lihat besok di hari Sabtu, apakah sudah mulai normal? Oke guys, segitu dulu. Thanks for watching dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ciao for now.